sehat semua? Sehat. Bagaimana perasaan kamu hari ini, senang? Senang. Ada yang lagi sedih nggak? Ada yang lagi sedih? Nggak ada? Oke, Bapak harap perasaan kamu hari ini ya, kita sekarang belajar sampai nantinya di akhir itu tetap semangatnya itu, maksudnya perasaannya itu selalu senang ya, oke? Oke, silakan sekarang Marcelo pimpin baca doa. Kali ini ya Bapak ingin memberikan kalian sedikit game ya untuk memicu rasa semangat kita pada hari ini ya. Jadi semuanya berdiri dulu. Jadi gamenya ini adalah Marina Menari. Tahu kan? Tahu. Sudah Bapak pernah Bapak ajarkan kan? Bapak bilang Marina, kalian bilangnya gini, Marina menari di atas menara, oke, okay. Di atas menara, di atas kayak gini, menara kayak gini, bisa? Ya, tujuannya adalah untuk melatih fokus kalian ya, oke, okay, Bapak mulai, 1, 2, 3, Marina menari di atas menara. Bisa fokus semuanya? Sudah. Oke. Okay. Nah, sekarang silakan duduk dulu. Siapa yang datang hari ini? Selamat datang ke Desa Hadi. Siapa yang enggak datang hari ini? Nadira, Pak. Nadira terus? Sediawan. Regina. 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 Yang itu apa? Mereka sakit. Ya. Sakit. Oke. Okay. Semoga yang sakit itu yang tidak hadir itu cepat disembuhkan ya. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali ya di sekolah ya, yang kita doakan bersama kami. Nah selanjutnya ya, mari kita sama-sama melakukan teknik mindfulness dengan teknik stop ya, supaya ya tadi kita Bapak sudah mengajak kalian game, sekarang kita sama-sama mendengarkan video mindfulness ini agar fokus kita itu ada pada selama pembelajaran. Oke, silakan duduknya dirapikan. Thank you.
bisa mari kita bernapas di dalam hati dengan menghabiskan dalam hati dengan juga mari kita mulai apa di tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari waktu wajah, sekitar dahi, telapak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, badan atas, dan jam jemariannya. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Lebih fokus ya? Ya, Pak. Lebih siap kita belajar ya? Ya, oke. Nah, Bapak mau mengingatkan kembali kepada kalian ya, kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Coba, kamu tahu itu apa? Ya, dalam belajarnya supaya kita bisa belajar dengan lebih baik dan lebih kondisif. Oke? Okay? Oke. Okay. Silakan anak-anak Bapak semua berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Pagi Nasional yaitu lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Yo, berdiri. Indonesia, tanah air.
Oke. Baik, silakan duduk semua. Ya, Bapak rasa ya anak-anak Bapak masih kurang hafal nih lagu Bangun Komedi Pemuda ya. Nanti silakan tingkatkan kembali lagu apa lagu Bangun Komedi Pemuda dan lagu wajib nasional lainnya ya. Bisa? Oke, bisa. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang norma dan aturan, betul? Sekarang Bapak tanya, norma itu apa, Nana? Aturan hidup. Aturan hidup, oke. Kalau aturan? Sesuatu hal yang harus ditaati. Sesuatu hal yang harus ditaati. Ada yang lain? Ada? Oke, jadi ya norma dan aturan tadi itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum itu Bapak ingin bertanya lagi. Kira-kira ya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa kegiatan yang kalian lakukan saat berada di rumah? Menyalami orang tua, terus? Ada lagi? Sebelum ada kegiatan di rumah, apa lagi? Ada lagi? Merapikan tempat tidur, bisa. Terus? Membersihkan rumah, terus? Berdoa, oke. Nah, kegiatan tadi itu, Bapak ingin bertanya, kegiatan tadi itu yang kalian lakukan, kira-kira mengapa kalian melakukan itu? Apa lagi? Mengapa kalian melakukan kegiatan-kegiatan tadi? Ada yang merapikan tempat tidurnya, berdoa, salat sama orang tua ya. Nah, kenapa kalian melakukan kegiatan itu? Karena perilaku tersebut, adalah merupakan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Oke, adapun manfaat pembelajarannya hari ini yaitu setelah mempelajari materi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, anak-anak Bapak semua itu dapat mengerti hak dan kewajiban. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dan memiliki kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke. Nah, sebelum kita belajar ke materi selanjutnya, Bapak mau menginformasikan skenario pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah ini Bapak akan video pembelajaran. Video pertama itu diambil dari kartun Musa. Tahu kartun Musa? Oke, video pembelajaran kedua Bapak mengambilnya dari kartun Upin Ipin. Tahu kan? Yang ketiga, nanti Bapak meminta satu orang kesediaan yang mau menceritakan ya saat ia baru bangun pagi, baru bangun tidur, dan saat berada di sekolah apa saja kegiatan yang dia lakukan. Ya, saat ia baru bangun pagi dan saat berada di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya baru kita nanti akan mengerjakan LKPD. Oke. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran pertama. Semoga
Menonton nih kartun Musa dan Rara. Nah, Musa itu abangnya ya. Adiknya itu siapa namanya? Rara. Ibunya, mereka sebut ibunya itu apa? Uma. Nah, Bapak mau bertanya. Tadi itu ya, Musa dan Rara itu melakukan kegiatan apa saja? Ada yang mengepel, buang sampah, beri kasih makan meong ya, kucing ya, misalnya cuci piring dan sebagainya. Tadi ketika Uma datang, Uma masuk, itu apa respon Uma? Senang. Nampak kalau Uma langsung senang tadi. Terus apa yang dilakukan Uma pada Musa dan Rara? Disayangi ya. Jadi dari tempat ini. Ya, Musa dan Rara memperoleh namanya kasih sayang. Memperoleh kasih sayang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat video selanjutnya. Upin dan Upin ya.
Nah, tadi yang cikgu itu membawa apa? Tablet. Yang membawa tablet. Gunanya apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Nah, Upin dan Ipin serta kawan-kawannya senang atau tidak? Senang. Nah, karena baru bisa menggunakan tablet. Kalau di sekolah kita? Bisa. Kita bisa pakai Chromebook ya? Ya kan? Kita sekolah kita ada Chromebook kan? Ada. Oke, Chromebook. Lain kali kita belajar pakai Chromebook ya. Oke. Chromebook itu kayak laptop. Nah, sama kayak tablet tadi. Ya, pas yang pas dipakai saat AMBK. Nah, itu Chromebook. Ya. Oke, tadi video 2 itu ya. Cikgu membawa tablet ke tablet ke kelas ya. Nah, kira-kira apa pesan Cikgu kepada Upin dan Ipin tadi? Jangan rusakkan tablet. Menjaga tabletnya. Kenapa kita perlu menjaga tablet? Karena kita bukan punya kita. Terus? Supaya tidak rusak. Terus? Supaya tidak hemat. Hah? Supaya hemat. Supaya hemat, oke. Nah, mengapa tablet itu dibawa kelas? Supaya pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, ya. Kemudian, kenapa kita harus menjaga tablet tadi? Karena yang pertama betul, tidak punya kita, itu punya sekolah. Jadi, kita sebagai siswa, sebagai murid itu berkewajiban untuk menjaga tabletnya. Betul? Oke, sekarang Bapak mau minta kesediaan dari kalian. Ya, siapa yang mau atau siapa yang berani ya menceritakan ke depan kesehariannya saat berada di rumah ketika dia baru bangun pagi dan ketika berada dia di sekolah. Siapa? Satria. Oke, silakan Satria. Yang Satria saya. Kamu lagi dia mau? Oke, tapi dulu. Kamu saat kamu bangun pagi, ya, saat kamu bangun pagi, terus ketika kamu berada di sekolah kamu ngapain? Oke. Ketika baru bangun pagi. Ketika bangun pagi, menjaga tablet wajib. Oke.
disampaikan oleh Satria tadi, dia baru bangun dia langsung rapikan tempat tidurnya, mandi. Itu kewajiban, betul? Betul. Kalau dia makan itu apa? Nah, ketika berada di sekolah, siapa? Satria tadi salam kepada ibu guru itu apa? Kewajiban. Terus di dalam kelas oleh pembelajaran katanya itu apa? Kewajiban. Kewajiban. Oke, ya. Nah, tadi Tio kurang lebih sama, ya. Tio kurang lebih sama, dia tadi baru bangun, ya, langsung berangkat tidur, ya, langsung gosok gigi mandi, ya. Dan berdoa. Nah, itu apa namanya kewajiban juga, ya. Terus dia sarapan, ya. Dan juga ketika berada di sekolah dia belajar. Oke, kurang lebih sama dengan Satria. Sudah paham anak-anak bapak semua? Sudah paham? Sudah. Ada? Ya, Pak. Oke, tidak ada. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang Bapak akan memberikan kalian LKPD. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Oh, ini. Identifikasi dan kelompokkan masing-masing gambar sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah serta berikan alasannya. Nah, ini ada sketsa ya. Di bawah itu ada sketsa jelas, apa? Oke. Nah, kartun Bapak sudah kasih. Jadi nanti di atas itu kalian ikuti sesuai dengan sketsanya. Buat di sini judulnya hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, nanti jangan lupa buat nama kelompoknya. Nanti buatkan kartunnya. Kartunnya mana tadi? Nah, nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa. Hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Oke? Nanti gambar yang di halaman ketiga dan halaman keempat kamu pilih. Yang mana dia hak di rumah, yang mana kewajiban di rumah, yang mana dia hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Nanti kamu potong. Ya, kamu potong semuanya, kamu kelompokkan di karton. Oke, bisa? Bisa? Paham? Ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Paham semua, oke? Oke. Nah, sekarang kita akan menyepakati waktu. Waktu pengerjaan LKPD ini. Berapa maunya? 12 menit cukup? 12 menit. 12 menit cukup?
12 menit. 15 menit ya. Oke, kerjakan dengan yang rapi. 15 menit sudah. Teman-temannya sudah sepakat. Saya sepakat. Ya, 15 menit ya. Jadi silakan. Silakan anak-anak Bapak kerjanya itu kerjasama, jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti bagi tuh bagi tugas yang besar. Misalnya Mas Hendro itu gunting misalnya. Bagi tugas ya, Bang kan Mas Hendro. Oke, yang kedua. Paham kan anak kartunya? Sekarang bagi tugas Kristian di sini. Kristian, siapa namanya? Buat nama angkanya. Apa kewajiban nama pemuda di kanan? Ini buat di sini. Tapi beli ya, beda buat aja. Lagi yang menggunting siapa? Coba, coba sama-sama. Ya, tunggu sebentar. Ya, ini gitu. Tulisannya nggak cukup ya? Ya, bagi-bagi tugas ya. Ya. Yang nulis di sini siapa? Apa judulnya? Ah, tulis di sini. Nanti yang lain. Arjuna tulis sini. Nah, kayak gini Arjuna. Ayo nanti di sini buat tulisan. Ya, terus di sini nama kelompoknya. Oke. Nanti ikuti aja di deskripsi ya. Bisa. Nanti kita bantu sama Sian bantu ya. Sini, Sian duduknya sini. Biar bantu. Bantu Arjuna cepat. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kami akan membacakan
Sapi? Iya. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, silakan Sapi kelompok 3. Thank you.
mau bertanya? Dengarkan Bapak, lain kali presentasi itu harus lebih serius ya. Tidak boleh main-main dan sambil ketawa-ketawa, tidak boleh. Ya, tidak boleh lain-lain ya Pak Nes, Pak Is, dan Bapak. Ya, suaranya harus lebih besar ya. Suara Bapaknya besar kan? Besar kan? Oke, nah, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak 4. Silakan Bapak nanti Bapak 2. Silakan Bapak 2. Mari waktu ini, mari waktu. Marcelo, apa kesimpulan
pembelajaran kita hari ini? Membantu ibu membersihkan rumah, oke. Kemudian hak di sekolah apa? Oke, memperoleh pembelajaran dari guru di kelas. Hak di sekolah, kewajiban di sekolah apa? Menghormati guru. Jelas? Jelas ada apa? Jelas? Kelompok 4, kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Oke. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang dia, ya hak dan kewajiban itu ada yang namanya pelanggaran hak dan juga penyelewangan kewajiban. Oke, nah sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja evaluasi. Evaluasi ya, empat. Gambar nomor, misalnya gambar nomor 4, tulis 4 di sini. Terus tulis keterangannya di sini. Nah, selanjutnya di sini juga, misalnya gambar nomor 2, tulis di sini gambar nomor 2. Tuliskan keterangannya di sini juga, baru sekarang alasannya. Nah, oke, paham? Keterangannya itu keterangan gambarnya. Thank you.
Bagi yang sudah selesai, ya Bapak akan berikan lembar refleksi pembelajaran. Silakan diisi langsung ya. Oke. Bagi yang sudah siap, angkat tangannya. Nanti Bapak akan berikan lembar refleksi pembelajaran. Saya sudah selesai belum? Oke. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari dan Bapak ajarkan dapat diberikan hikmah dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan kepada Mas Silo untuk menyiapkan. Okay.